Iya. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sragen yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari Dewan Perwakilan dari PPK, ada yang hadir setia menemani dalam pelaksanaan penutupan ini. Hanya nanti kami, KPU akan membacakan sebuah berita acara. Sambil menunggu detik-detik menuju jam 24.00, izinkan kami pertama mengucapkan terima kasih kepada sekretaris beserta seluruh jajarannya yang berhari-hari ini, 6 hari ini adalah pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Juga kepada Bawaslu, terima kasih atas pendampingannya yang hingga jam ini juga berkenan hadir. Kami yang ada di KPU merasa aman dan nyaman dalam proses pencalonan wakil bupati dan kebetulan yang kami sampaikan sebagai awalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Berita acara nomor 51/PP.01/2/3314/KPU/KAP dan pengumuman perpanjangan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sragen pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2020. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 bulan September tahun 2020, tanggal 14 bulan September tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah melaksanakan tahapan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen sebagai berikut. 1. KPU Kabupaten Sragen melaksanakan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen pada A. tanggal 11 sampai dengan 12 September 2020 pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. B. tanggal 13 September 2020 pukul 08.00 sampai dengan 24.00 WIB. 2. Bahwa sampai dengan akhir masa pendaftaran tanggal 13 September 2020 pukul 24.00 WIB tidak ada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen yang mendaftar. 3. Dengan demikian hanya terdapat satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen yang mendaftar, yaitu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen atas nama Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Haji Suroto yang melaksanakan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota dengan satu pasangan calon, apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten melaksanakan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon. Bagaimana dimaksud pada angka 4, maka KPU Kabupaten Sragen akan melaksanakan penelitian
syarat calon bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen atas nama Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Haji Suroto. 6. KPU Kabupaten Sragen akan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020. Demikian berita acara ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Minarso SPD MPD Ketua bertanda tangan, Muhsin SPDI anggota bertanda tangan, Nanang Tetuka SPD anggota bertanda tangan, Prihantoro PN SP anggota bertanda tangan, Suwarsono SPD anggota bertanda tangan. Demikian saudara-saudara yang kami hormati, telah kami bacakan berita acara bagaimana maksud kami bacakan pada kesempatan di atas. Artinya sudah bisa dipastikan bahwa bakal calon bupati dan wakil bupati Sragen untuk pemilihan tahun 2020 akan diikuti satu pasangan calon. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo bisa saja melaksanakan tanpa itu, dikarenakan hari ini adalah merupakan hari terakhir hari, dikarenakan sipon ya kita hanya duduk-duduk saja dari pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Dari KPU akan memberangkatkan beliau berdua. Insyaallah dari Polsek Polres akan melaksanakan pengawalan Pak matur nuwun. Kemudian jam 9 pagi lebih mendahului, tim kami ada dua tim ke Jakarta untuk melaksanakan sebagian verifikasi faktual dari apa itu berkas calon